Hadi, Pak. Hadi. Hadi siapa? Hadi tadi. Ini daerah mana, Pak? Maksudnya ini desa apa namanya? Desanya Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Blok Sampit. Oh. Apa yang keluhan di sini? Maksudnya tuh punya perasaan apa sehingga sampean ini mungkin merasa terganggu atau gimana? Ya, posisinya kan awalnya kan saya kan di rumah depan sebelah tinggalnya. Oh, yang di depan? Iya. Terus pindah. Ada rezeki mau bikin rumah sendiri. Akhirnya bikinlah rumah-rumah kayak gini. Terus bukan kayak gini pada bulan Februari. Terus selesai itu bulan Maret. Bulan Maret selesai. Nah, istri posisi masih hamil. Baru kan ambil tua, melahirkan di bulan Mei. Terus bulan Mei, nah, terus setelah cuplokan, jadi bayinya tuh nangis terus. Oh. Nah, saya sih curiganya ada makhluk yang mata yang gangguin. Makanya saya minta sama tim bapak untuk cobalah dilihat gitu di gawang. Ini sebenarnya Pak, di sini kayaknya kalau menurut ini. Ini tuh bekas rumah yang sudah lama nggak ditinggal, dan di sini ada sosok goib. Ya kalau dibilang serem, serem. Terus ini tuh sebenarnya nggak mengganggu, cuman ini tuh nggak mau pindah. Ya udah sekarang gini aja, nanti saya coba untuk mediumisasi, intinya untuk dialog dengan sampean. Nah, ini dialog ini jangan sampai yang namanya kita itu takut kepada jin, setidaknya ya kan, karena kita itu hanya takut kepada Allah. Yang namanya jin itu sama seperti kita, ya kan, kita itu berhidup dengan berdampingan dengan makhluk kayak gitu, makhluk astral itu. Jadi nanti kita mediumisasi, kita tanya ya kan, kalau mau dipindah dipindah, kalau nggak mau pindah ya harus pindah, biar apa? Biar nyaman sampean, biar sama-sama enak gitu. Dia nggak ganggu kita nggak ganggu dia gitu kan, Pak. Baik, kita langsung aja nih, Pak. Nanti saya mau mediumisasi bersama rekan-rekan saya. Dan insya Allah nanti sampean bisa ngomong langsung. Jangan takut, intinya tujuan kita ini untuk biar sama-sama enak antara yang itu dengan sampean yang di sini. Baik, kita langsung aja, Pak. Terima kasih nih ya. Sudah. Agak mundurang. Baik. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Mbak masih berbeda beta, Mbak. Masih berbeda bocah. Masih berbeda anak-anak kita. Anak kita nangis bawa mana, Mbak? Di berbeda nih, Mbak ya. Biasanya esok nangis, esok nangis bersama kita. Sampai suara erat juga meras, Mbak. Udah. Kenapa? Ini aku uang. Ya pada pengen dolan sih, Mbak. Ya kenang-kenang kan ku nangis baik. Itu tuh daerah mana? Ini Mas apa Mbak? Mbak. Sampean udah lama tinggal di sini. Ada berapa makhluk yang tinggal di sini?
Rong ewu. Sampean sing yang mengatur semuanya. Aja melas ya, menduluran bayar ya. Sampean muslim. Iya, sesama muslim tidak akan mengganggu. Paham? Ya. Apa sih mas ini punya salah sama sampean? Ya? Kenapa sampean ganggu? Kita yang main di sini. Iya, kita kan hidup bersama nih di dunia, ya. Saling menghormati, saling menghargai. Kalau sampean emang muslim dan mengganggu seorang muslim itu zalim, ngerti? Kenapa anak yang masa pikir bisa nangis terus? Sampai si ganggu apa betul? Sampai si ganggu? Si ganggu siapa? Jawab si ganggu siapa? Orang ganggu. Kenapa anaknya si mas ini bisa nangis terus? Bisa iya, sampean jangan menampakin ke anak kecil, ngerti nggak? Orang niat berarti sampean itu harus menghindarkan diri. Itu yang rumah ini kene. Iya betul, sampean muslim kan? Sesama muslim nggak boleh mengganggu ya? Orang ganggu. Iya, kalaupun lagi ada anak kecil, sampean jangan menunjukkan diri, ngerti? Orang niat. Kalau ada anak kecil sampean pergi dulu kemana gitu? Aduh, ada di mana? Kok jadi mana? Udah berapa lama sampean di sini? Lama. Mau di sini? Di desa ya kita nikahnya. Apa? Dipindahin aja ya? Mau. Kasian mas ininya ya? Mau. Pindahin ya? Mau. Jangan ajak teman-temannya ya? Mau. Ya? Pindah ya. Pindah ya. Nih, bisa sama temanku. Pergi ya. Sampai ngintil mau ya? Duduk. Beremat gula bakule kita digabung sampean. Ya. Jong. Siapa sing ganggu? Iya, sapri pun. Aja waliwan. Kita kakak. Umay. Bang sami kita. Bang sami kita. Sedudungnya. Lamun sampean. Dikongkong ngali. Grugi. Orang dikongkong ngali. Cukup. Harapan apa? Hehehe. Oh, ini nanti. Nan. Oh. Aja sombong ya. Aja sombong. Kau dingin. Aja sombong. Aja sombong ya. Kau dingin. Kau dingin. Singundang mini siapa? Singundang mini siapa? Pengen takut. Singundang mini? Singundang mini mas Kian. Pengen akon. Kenapa bocah nangis bareng? Ya salah cewek. Salah kenapa? Ya salah cewek. Tolong jelaskan. Kenapa? Yang maksud dulunya anak bocah kian.
Ya, mungkin iki warga iki tapi sama ini kene. Heeh. Ya. Heeh. Apa pernah lu payment? Ya. Dulu pernah apa sampean? Pernah beli, ya? Beli. Nah. Ngerti? Heeh. Sampean baik, so buruk-buruk mungkin kan. Heeh. Sumpah mah ya, kinta. Minum air. Ngali, wis ngali. Lah bayarannya, ya, gelem beli ayo. Ayo. Duduk apa ngusir, sama-sama terus, menjaga. Ngerti ingin? Hei, sama-sama jaga pribin si Sirak. Sirak nang. Tau dua yang bisa mau, bisa mau. Dunung guru pastukannya kita, Sirak. Kau dingin. Oh, kau dingin. Kita ini kita akan jadi gini. Lebih akui. Dengan istaku diakui. Karena palungan ya kayak aku tadi penguasaan. Ngali. Aja nih kono aja. Ngali. Aja. Oh, dia lagi urusan. Soal ngomong dikit urusan dikit. Pengen apa sih sampean tuh? Ya kok dingin. Kita kibli terima. Atong singgono tok sawah kok ngerti. Lo komen ayo gawa apa iku bocah kita kongkong di usi lutu bisa apa urut-urut bayarnya apa apa pengen nih sok ya balan-balan sampean kon kan ikan aku ya aja ganggu kan pada karo manusia bakal beli-beli urusan bari pada manusia kok. Iya. Sampai ngerti beli, damai ku ngerti beli sampai ku. Oh, paham. Iya makanya ada ganggu nih manusia bakal pengen damai ku. Orang lihat ganggu jadi. Ya memang iya rakyat ganggu bocah kita. Rah, pada minggir kok. Iya makanya kita menengku pindah-pindah kan. Aja pada nongol-nongol bari bocah cilik kewedian. Sebab lo alamnya beda dari alamnya manusia, dari alamnya sampean, golongan sampean. Iya, beli. Semkenen baik. Ya. Ngerti kita. Iya. Semkenen baik. Lan dipindah ke nanti. Yuk, sok, udah beli kena ini dia. Ayo. Ya kan, bagus menurut sampean. Nah, si ngoni minta, si ngulur tempat. Pemimpin kayak kita. Ah, gue cari kanan, pengen pindah. Ayo, pemimpin, lurut tempat, ini di. Ah, konon. Sampai yang lagu-lagu pengen minta beli tempatnya pimen ya besok bagusnya nih ngendek ya tapi kongkong pindah aja ganggu manusia kok urusan bari manusia maning repot bakal urusan kok dingin ya sebenernya mungkin ya kok mungkin ini jare laporan ya iya oh ya kan laporannya apa isti gula c diganggu nih kan bener beli sampai ngganggu pulang ya ditameng ini karena kita dibeli bisa ini karena beli bisa apa beli bisa kena ini karena kenapa panas kan ya re iya beli ya oh kita maju waduh gak beli kuat beli teman ini bentok bentok apa sampai yang gak beruh pulang singkora sabang ah singkora ah marah ayu guduk oh bisa ngoni apa nih kan ah guduk ayu tak sabang iko aku ganggu kintil pasti kau dua ayu sangkut ini bocor laporan mana ayu sangkut lok man masih kan dikelirakan ke supaya balad-balad sampean lu aja ganggu orang niat ganggu kini umai iya kan kan kini bangsa manusia bali bangsa kan beda leh iya. Lamun sampean ngeganggu bangsa manusia berarti bangsa manusia kan kudu dialog bali bangsa sampean supaya damai supaya aja ganggu niat damai gini ceritanya ya damai dikit lah lamun sampean gelem damai ya damai buruk-buruk ya apa? Yeah. Apa ya? Buruk-buruk ya? Ayo buruk-buruk ya? Yeah, ayo yeah. Buruk-buruk apa? Sampai kan pengen apa? Ya yeah. Pengen apanya? Enggak haa sok pengen buruk ya? Haa sok yakin? Sok turut dibeli? Sok nyacap pengen buruk dikit turut pinter otak ya pacaran pikiran kita pengen kita? Sok pengen buruk beli? Sok kita kan muslim
ya. Muslim. Iya ngerti. Ya. Kita ke Muslim pada apa Muslim kan? Iya. Kita orang pengen apa? Cuman bangsa kita itu dikokon Muslim gitu loh. Ya. Nah ngerti so. Ngerti. Oke warga sini ke ini. Iya. Tiap kita. Iya. Jumlah yang 5.000 wi. Woi spira baik so. Begini. Iya. Lamun kau nempat ning di tempat deh. Iya. Raja pengen mangan. Iya. Pengen mangan. Iya. Pengen mangan. Daging sapi sing mateng karo sing menteh, sing mateng kanggo kita, sing menteh kanggo bocah kita. Ya berarti sampean bukan muslim kalau gitu. Muslim sing mateng kanggo kita. Sing mateng kanggo kita. Sing menteh kanggo rakyat kita so. Sebagai rakyat kita, pangsa memetis sing durung belum tadi Islam. Sapi ini ngendik, sampean ku mikir beli, tuku sapi ku larang. Tuku sapi larang ku bos. Duitnya sengendik, digenti baik karo apa pengennya. Oh, pengen beli ku, weh, pengen beli bangkuan. Wah, mong. Pengen beli. Wis. Sampean ku kita ku pengen beli langka, mau beli tuku-tuku sapi, berapa gak duit. Kau dingin, makin enak. Beli gelem. Beli kelem, warga rakyat kita, para pindas ini gini, lalu macam-macam, ayo, warga juga kita. Ayo. Nanti sampean mah, ngajak resek, iya. Sok, ayo, kudu resek, nyep damai, bener. Iya, damai, tapi kan anggota kusatnya kularan, bos. Masa ada orang seorang muslim, katanya sampean muslim, kok damai, ada barter-barter seperti itu. Kalau sampai kalau sampai emang seorang Muslim, kenapa anak buah sampai tidak disuruh masuk Islam? Sampai rajanya dan ketuanya, kenapa tidak mengikuti? Asalnya kita di Dawu dari raja, ya, Romo kapan? Dawu dari raja, mau maksa-maksa teman rakyat, sing gelemnya gelem, para Muslim ikut duduk paksaan, duduk, karena sebenarnya Muslim. Ningati dewe. Iya kan? Bener deh. Orang dipaksa. Ayo, oke pada mati Islam. Islam bener. Ayo. Orang-orang mau kono. Sing belum ya sok, sing beli belum ya wis. Wis mumpulan bae kita mau. Ya kan? Ya tapi sampean gawe contoh Kang anu Kang bener. Kang anu Muslim tuh. Sampai ini ngendi salah itu? Ayo. Sampean. Ayo, salah. Salah orang ngajak kalau pe weru, pe orang ngewarai. Kono. Jadi warai sebagai pemimpin lah. Ya, kita wis ngewarai. Sing nurut ya nurut, sing beli ya pernah bilang. Ning negara sampai ya, ning negara jin ini ku anak hukum beli. Ya aku pernah bilang. Iya, lah kamu beli nurut, ning raja dihukum tak beli. Pancung langsung. Iya, iya pada baik. Tapi apa tujuan ini? Pada ini untuk perang tak? Ya duduk aja perang damai, sang awal ke damai, pengen damai ke. Silaturahim. Silaturahim, nene supaya damai, supaya aja ganggu, ke menurut kang anak ini kan, nene khususnya. Titip pesannya aja ganggu si cabang bayi. Orang niat ganggu. Ada nongol-nongol kata nih bayi nana apa? Ya maklum lah. Bayi ku kan jangan kan orang di dosa. Mata padang, pendengaran nene, lalu daging lalu kita jadi muslim. Tidak. Bakal mengkoran mah angger bae arane kok bakal bilang anu sih. Cuman kok kan lamun bisa disampean li. Lah kan bener jar dia. Ngali aja sampai ganggu kan supaya apa sampeane ya beli urusan bari mengusa, damai bae tapi lamun beli damai ya beda cerita. Yo. Oke, bos. Deal. Priwen. Ngali ya aja ning kene ya. Belum beli. Lamuna kita urup-urup emang konon warga kita kotak bayi tempat nih kita nih karena bayi dong iya sampean gak ngatur warga sampean kan ya urup-urup dingin ya urup-urup yang mengenikan beli gablek apa-apa sih ini urusan apa bukannya sama rajin benar-benar nih gini blok-blok ya ada tuh mau nusa beli urus sih aduh mau beli urus ya mau konon ya kudu beru ya kudu beru ya menanam baiknya kan beru ke sampean tak panggil ngomong sampai raja teka menek, anak gue manuwis ngomong kan gue waru, banget sampai orang cerita kan? Ya orang, buru-buru berarti kan salah sampai tak golongannya manusia? Barang-barang salah lah ya beli bisa sampai orang kacon berarti sampai ku buit karena maksa pengen ku kenali maksa gini? Duduk maksa beli maksa secara sukarela sampean litek genakakan balade sampean aja nih kan supaya aman orang supaya aja urusan manusia bari tulangan sampean sebab deh kewedian manusia ku anak kang wedi anak kang beli percaya beli ya
Warna sampai kita mormor. Beli apa-apa marek mah. Sok baik. Baris. Pen baris pen apa? Niat apa? Pelang guna maksa ngajak perang. Perang, bis, ayo. Duh, gampang perang mah belakangan, bos. Perang mah kan penting lo. Sampean sebagai raja kudu bijaksana. Ngerti bi bijaksana? Paham. Ya wis bijaksana atur rakyatnya sampean aja ganggu manusia, suku-suku sampean ngopai genah ning kono ngali. Gampang beli. Kita kan sesama muslim, tapi sampean. Ya sesama muslim kok aja gawe perang. Perang muslim. Ya. Suruh sang gawa-gawa singin di sini. Ya wis, sampean aja ngotot. Sampean santai bae, bos. Santai. Wis barang de sampean diatur ning sampean masa tidak kang ngatur. Iya, tekang kabe iki. Mindah paksa. Budu mindah paksa. Wis, no. Mikirin bae. Mindah paksa. Bala tentara kita wis ake. Wis kubeng iki. Dimangsap nambah mening. Sok ayo nyampat sengkana. Ah, sikit dul. Ayo. Tidur Allah caprang. Ya, ngajak perang. Wis, ayo perang. Makanan-makanan ti. Lan muslim, bari muslim perang bagus beli ki. Nya cek penakon sampai jadi raja ki. Raja. Lamun muslim bari muslim perang bener beli ki. Nya cek kita penakon dikit ki. Bener. Perang bakal muslim bari muslim perang bener beli. Kula. Nang kene ki wis lawa. Iya ngerti, ngerti. Kaumun dipindah paksa beli gelem. Arep pengen apa? Karep pengen apa tujuannya? Lamun beli gelem. Ayo. Oke. Okay. Duduk pindah. Lamun beli gelem karep ya lu apa? Wis jawabane kun. Pertanyaane jawabane apa? Sempenting aja ngatur-ngatur ning bocah. Inti silaturahmi mah kan ki Kang ya. Duduk masalah kita gara pengusir sampean sama muslim ya. Jadi bijaksana bijak sini. Kalau ada pun ada cabang bayi tolonglah jangan lewat atau jangan mendekat gitu loh. Kasihan si masnya. Sapa maning ki. Sapa maning? Nakun sapa? Nakun. Arep napa? Ya mau ada sapa kakang ning jembatan Lemono ku sapa? Nakun. Nakun. Sepuluh sih. Maksudnya apa? Maksudnya? Iya maksudnya pertama silaturahim karena nih karena aku ada masalah. Masalah apa? Masalah golongan sampean, golongan jin kalau nih karena itu selalu katon bari buat sabayi. Ora. Iya semacam itu. Mau sebelumnya sumur manjine nyat para tempat kamu punya. Ya, ini susuk tubuhnya, si desa kita pulangnya, disambat menunggu. Maksa, namun maksa, dokter menjadi kapal. Kita beli terima, so. Wih, sukarela baik. Sukarela baik. Ya, baik-baik kita kamu baik-baik di sini. Ya. Bukan menyuruh pindah, Kang Mas, punten. Kita semua muslim, kita baik-baik ya. Baik-baik. Mau keluar enggak? Kalau mau di bakar, mau. Sampai nggak mau duduk, kita baik-baik, kita bukan pengen perang, bukan pengen menyiksa, duduk.
ngerti dulu. Sok baik kita ngobrol, kita berkomunikasi. Kita bukan untuk perang di sini, Mas. Bukan untuk perang, ya. Tujuan kita di sini hanya untuk tidak mengganggu sampai tidak mengganggu di sini. Tolong kalau ada cabang bayi, dengerin dulu. Dengerin. Duduk. Duduk. Duduk dulu. Duduk. Ngerti? Mau dicabut. Oke, saya cabut. Tapi ngobrol ya, komunikasi ya. Cabut. Gak ngobrol. Gak. Saya gak menyiksa, cuma pengen ngobrol aja, komunikasi. So, tujuan saya kesini dan rekan-rekan tim saya kesini itu berkomunikasi, jangan mengganggu. Boleh sampean tinggal di sini, boleh. Katanya sampean muslim kan? Yang tadi masuk siapa? Sampean ketuanya? Ada apa acara kesini? Prabu Musti yang aku. Prabu Musti. Oh, Prabu Musti. Berarti sampean bukan non muslim? Bukan muslim. Orang ngerti. Sampean penguasa di sini. Bagian kidul. Bagian kidul. Yang berada di sini aja tolong panggil. Panggil. Kang Kokula ini. Sudah serah terima. Tujuh. Mau. Kita maksa mancing karena kita diterima. Nah, tanggungan itu lah ngajak perang sama. Kita kesini bukan untuk perang, Mas. Hanya dan tujuannya sini jangan mengganggu. Sampai silakan mau tinggal di mana tinggal di mana. Tolong jangan diganggu ini saudara saya. Paham? Orang bakal wis. Oh. Orang bakal ganggu. Cep. Jaminannya? Cuma ya. Niki seturung-turungnya tangguran kanggo. Iya. Tangguran dulu. Lamu di kaki ini storyku anak mustika loro. Ya udahlah, udah jangan masalah ngomong mustika, jangan panjang lebar. Tar dulu, jangan masalah ngomong mustika ini tetap bengek, saya nggak tahu menau itu. Yang penting tujuannya di sini hanya untuk tidak mengganggu saudara saya yang di sini. Ya wis. Watak warai. Iya. Kurang ganggu. Gini aja lah. Bakal beri ngaton. Bakal beri ngaton. Ya aja salahkan gimana maksudnya? Ya jadi salahkan udah cipol jarang apa? Iya, sampean kan mengisyaratkan, memberitahu kepada rekan-rekan sampean untuk tidak menampakkan atau lewat atau kelebatan anak kecil. Mas ininya tuh bingung. Beda dengan kami-kami yang agak lumayan ngerti. Islam itu indah kan? Sampean mau masuk Islam? Iya. Kenapa? Tidak tahu sama Allah. Pakai aturan. Hah? Pakai aturan. Aturan segimana kok? Mudah kok Islam itu indah. Kenapa turun muntah? Ya kan sholat. Ya punya ikut enak. Allah menciptakan jin manusia untuk menyembahnya. Sampai menciptakannya Allah. Jangan sampai sang yang aturin jagat. Sang yang diciptakan siapa? Gusti Allah kan? Sang yang bangun dewek. Oke, pengen bayar. Bahkan sampai pengen ngerasakan. Pernah ngerasakan api neraka belum? Laka neraka. Laka. Pengen dicoba. Sampai bisa melawan Allah. Sok, ayo. Kita salah satu umat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Tahan. Saya mengajak baik loh. Enggak mengajak untuk perang. Terus, culakan. Ada. Kalau sampai niat ikhtikad baik, kita baik kok. Kita enggak main fisik, enggak main apa kok. Ini baru saya habis sedikit ya dari api neraka yang diizinkan oleh Allah untuk kirim ke saya. Masih kuat?
masih kuat. Oh, iya. Masuk Islam ya. Masuk Islam ya. Masuk Islam ya. Masuk Islam. Ya. Lepas ya. Nanti ikutin saya ya. Ya. Nanti saya lepas, ikutin kata-kata saya ya. Ya. Ngerti enggak? Ya. Nanti baca syahadat. Ya. Saya bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Ayo. Sampai mau masuk Islam kan? Salam sama saya. Salam. Durung yakin. Kok durung yakin? Durung yakin kenapa? Allah menciptakan gunung ya. Masih belum yakin. Sama kekuatan Allah. Belum yakin. Masih kurang yakin? Oke. Aduh, ini syaitan. Asma, kalian. So, kamu tahan gunung gede segitu. Bilang kamu gak yakin lagi. Masih kuat? Langsung. Masih kuat ini tadi. Panas. Dari timpah kubunuh masalah. Tanya kenal. Kuat kayaknya tadi. Masih kuat beli. Nahan gunung. Kuat beli. Bakal bisa. Nah, sampai percaya beli nih kekuatan gue setahu lo. Siap beli mancing Islam. Kan mancing Islam beli. Sumpah ke di Islam bakal beli cabut tiket ke. Wes, bang tatar. Sadat bang. Wes, siap mancing Islam ke bakal tatar bang. Bakar bayar deh pak. Salaman. Alhamdulillah minasyaitan rojim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Menurut Asyhadu an la ilaha illallah. Anna Muhammad dar Rasulullah. Ashhadu Allah illallah. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sepai maning, sepisan maning. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Istighfar.